Oke teman-teman, selamat siang. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara penyetingan mixer asli Onyx 12 ya. Oke, ini bagi yang masih awam ya, bagi yang masih awam ngantuk, tutorial kali ini untuk penyetelan mikrofonnya ya. Jadi pertama kali ketika mixer ini kita hidupkan, yang harus diutak-utik ya, yang paling pokok ini adalah ini teman. Ini ada main LR ini kita naikkan di angka 0. Nah, ini 0 ya. Atau bisa dikatakan di 0 dB. Kalau pakai speaker aktif, volumenya ini volumenya tengah semua. Bass treble volume di tengah semua dulu. Oke, setelah itu baru kita masukkan mic-nya di channel 1. Karena kita mau pergunakan channel 1 ya. Nah, terus kita atur tone controlnya dulu teman-teman ya, yang perlu diatur ini teman-teman. Ini low kita arah jam 12, mid jam 12 atau lurus ya, paling enak ini lurus ya, arah atas semua seperti ini. Nah, ini settingan standar seperti ini, hasilnya cukup lumayan ya, tidak jelek, tidak terlalu bagus juga, efek juga tengah semuanya. Untuk volume ini kita selera saja, kalau terlalu kencang ya kita tinggal pelankan, kalau kurang kencang yang tinggal kita naikkan. Terus kita atur untuk efeknya teman-teman. Efeknya ini kita naikkan juga di sini, efek masternya kita naikkan di 0 dB seperti ini ya. Terus setting equalizer juga kita tengahkan semua dulu. Nah, kita tengah semua dulu. Ini bagi yang awam mungkin setelan standar seperti ini sudah cukup lumayan kalau di luar ya teman-teman ya. Tidak terlalu bagus-bagus banget, juga tidak terlalu jelek-jelek banget, aman ya, mudi aman seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari efek vokalnya. Kalau buat ngomong ini di sini sudah tertera nomor 1 sampai 16 itu vokal 1, 17 sampai 32 vokal 2. Jadi kita taruh di intinya di bawah 20 saja teman-teman. Cik, ya ini suaranya seperti ini ya, settingan standar nanti seperti ini ya. Jadi nanti setelah seperti ini baru kita cari karakter suaranya mau dibikin gimana. Nah, ini kalau mau dibikin agak low nya tebel, bisa kita naikkan low nya nah, ini ada low nya kita naikkan di jam 1 ya. Tes 1 2 ini ya, suaranya jadi agak tebel teman-teman. Tes 1 2 3 atau mau kita naikkan intonasinya supaya dia lebih jernih dan lebih jelas ya, ini kita naikkan di jam 1 juga untuk high-nya. Cek 1 2 3. Nah, ini suaranya seperti ini, lebih jelas dan renyah. Tes 1 2 3 ya. Terus ada satu lagi equalizer ya, jika lo masih dirasa kurang empuk ya, lo nya kurang tebel lagi, bisa kita naikkan lagi ya di 63 head nya tes 1 2. Nah, ini dia teman-teman ya, mantap banget suaranya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui untuk menaikkan ini low sama semua tune ini, jangan sampai mentok teman-teman. Jangan sampai mentok-mentok seperti ini ya, ini enggak boleh sampai mentok seperti ini, maksimal di jam 2 saja teman-teman. Ini maksimal di jam 2, ini ininya juga jam 2, high-nya, mid-nya juga jam 2. Jadi kalau menaikkan seperti itu jangan sampai mentok-mentok. Begitupun untuk equalizer, jangan sampai mentok-mentok seperti ini karena nanti gampang feedback teman-teman. Baiknya di tengah-tengah aja, naikkan dikit-dikit sampai plus 6 dB ya. Plus 6 dB segini saja sudah cukup nanti. Oke, seperti itu ya untuk settingan mikrofonnya. Untuk setelan USB ini kita tinggal masukkan saja USB-nya di sini teman-teman. Oke, untuk setelan USB tinggal kita colokkan seperti ini, volumenya ada di sebelah sini. Bass treble-nya pun sama, kita taruh di tengah-tengah semua. Ini ya, arah jam 12, jam 12, jam 12.
Oke, teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.